Pancasila. Tidak asing bukan di telinga kalian? Kata yang sedari kecil sudah pernah kita dengar. Namun, apakah kalian tahu apa itu arti Pancasila sesungguhnya? Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar sekumpulan kalimat yang hanya harus dihafal dan diingat. Pancasila sangat penting untuk dipelajari karena nilai-nilai di dalam Pancasila berkaitan dengan kehidupan kita. Inilah beberapa alasan mengapa Pancasila penting untuk dipelajari. Halo. Halo. Rafli, ini udah jam 1, cepat. Kami nunggu di sini lama banget sih. Iya, bawel lu ah. Maaf banget, guys. Tiduran. Tiduran apa? Kenapa? Astaga, Rafli. Emang mau ngebahas apaan sih? Nah, karena kita ini kalau pertama nih, jadi kita tuh masih pengenalan pendidikan Pancasila, apa itu pendidikan Pancasila, manfaat Pancasila, dan tujuan mengapa kita harus belajar Pancasila. Terus juga ada kayak penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak contohnya apa aja? Emang apa? Nah, ini tuh contoh lainnya. Kalau kita nggak belajar Pancasila, ada kerugiannya ya? Ya tentu ada dong kerugiannya. Nah, contoh kerugian pertama yaitu dan selain contoh itu, ada contoh lainnya yaitu jadi penting kan mempelajari pendidikan Pancasila itu? Iya ya, jadi banyak juga ya. Pancasila adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang asas-asasnya wajib diamalkan agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram serta selaras dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Kita juga harus mengetahui dan memahami sejarah Pancasila agar kita selalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi bangsa Indonesia seperti Insinyur Soekarno. Perjuangan para tokoh pembela bangsa terdahulu untuk membentuk dasar negara bukanlah suatu hal yang mudah. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara seperti yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini awalnya dulu terbentuk dari serangkaian sidang-sidang yang diadakan oleh para tokoh pembela. Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila seperti PPUPKI, PPKI, dan Panitia 9. Kenyataannya, banyak di antara kita yang mengabaikan atau bahkan tidak tahu apa itu pentingnya Pancasila. Kebanyakan masyarakat hanya tahu teorinya saja, tanpa ada kesadaran untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Padahal, menerapkan Pancasila merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai contoh, terkadang secara tidak sengaja kita membedakan suku di antara kita. Hal tersebut
sangat bertentangan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apa maksudnya? 1-20 kan? Oh, 1-20. Iya. Kalian tadi pakai bahasa apa? Bahasa daerah kami. Bahasa Palembang ya, bisa nggak sih kalian pakai bahasa itu? Oh, kami juga kalau kalian pakai bahasa Indonesia, kami ngerti bahasa Palembang. Cuman nolak kebiasaan. Bukan, kalian ngomong apa sih? Oh, apa bingung? Ya, guys, yang intinya tadi 1-10 kan tugasnya. Kabar baiknya, saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai mengerti pentingnya penerapan Pancasila di dalam kehidupan. Hal itu sangat terasa di lingkungan mahasiswa, di mana mereka selalu bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Ketika bermusyawarah, mereka saling menghargai perbedaan pendapat satu sama lain. Kalau di audit, kayaknya itu terlalu gimana ya? Audit kan buat orang-orang mungkin ini kita adanya di tempat-tempat yang kayak kita bisa chill kayak gitu loh. Kalau di mall kan kita bisa sambil lihat-lihat tuh, maksudnya sambil shopping gitu. Jadi gimana nih? Gimana ya? Takutin aja lah ya. Audit atau di luar? Ya. Kalau audit, silakan angkat tangan. Ada? Di luar audit. Dan juga ternyata banyak masyarakat yang berusaha sebaik mungkin membantu orang-orang yang sedang dilanda kesusahan, seperti menggalang dana untuk orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Tindakan itu merupakan salah satu cerminan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kedepannya semakin banyak orang-orang yang sadar akan pentingnya mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sudah sepatutnya kita mengetahui sejarah Pancasila, mengetahui para tokoh pembela terdahulu yang mencetuskan dan menyusun Pancasila. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang paling ideal dan tidak dapat diganggu-gugat.